Dan kini saatnya pemirsa kita masuki segmen terakhir yang akan menampilkan informasi seputar wisata. Pemirsa, Curug Cikulung yang terletak di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, kini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang paling banyak diburu oleh kaum milenial. Dan kaum milenial banyak memanfaatkan keindahan Curug Cikulung yang tingginya mencapai 15 meter. Dan ini dijadikan sebagai objek untuk berselfie ria. Berikut informasinya. Seperti inilah suasana di kawasan Curug Cikulung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Lokasi air terjun yang berjarak 30 km dari pusat jantung kota Bogor ini merupakan destinasi wisata alam yang akhir-akhir ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari luar Bogor. Di lokasi ini, para pengunjung bisa menikmati pemandangan air terjun Curug Cikulung dengan ketinggian 15 meter. Untuk bisa menginjakkan kaki di air terjun ini, para pengunjung harus berjalan kaki menelusuri perkampungan terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa sampai di lokasi. Untuk menghilangkan lelah dalam perjalanan, para pengunjung dapat bersantai sejenak di warung-warung yang berdiri di sekitar pintu masuk lokasi. Dengan mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 untuk membeli tiket masuk, para pengunjung langsung dipinjamkan pelampung oleh petugas jaga sebagai sarana keselamatan para pengunjung saat berada di sekitar Curug Cikulung. Petugas pun membatasi pengunjung hanya sebanyak 70 orang saja untuk bisa memasuki area wisata. Sebenarnya lumayan, rada curam, tapi jadi tantangan sih, enak buat uji adrenalin juga. Mungkin lebih diatur lagi untuk yang naik turunnya, jadi kan tidak menunggu di untuk orang yang mau naiknya, nggak nunggu orang yang turunnya habis gitu. Untuk kedepannya akan kami rehab dari pihak pengelolanya gitu, tahap demi tahap lah. Untuk ininya pengelolaan di ininya infrastruktur. Air yang mengalir ke Curug Cikulung ini merupakan aliran sungai Cidamar yang kondisi airnya masih jernih dan sangat dingin. Lokasi air terjun yang sangat mempesona ini kini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak diburu oleh para kaum milenial untuk memanfaatkan keindahan air terjunnya sebagai objek untuk berselfie ria. Dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan untuk Dinamika.